Karena kita orang Islam diharamin dipimpin ame orang kafir. Karena Islam telah memberi aturan bahwa pemimpin itu wajib muslim. Ya, Ahok itu kafir. Karena jelas dalam Al-Qur'an walang taj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minuna sabilan. Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Dari ayat ini ditemukan bahwa memimpin bagi seorang muslim itu harus seorang muslim. Jadi karena Ahok itu Kristen dan dalam terminologi Islam Kristen itu termasuk orang-orang yang kafir terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka sederhana, tolak Ahok karena dia kafir. Saya menolak Ahok bukan karena dia kasar, arogan, menggunakan kata-kata kotor, tapi dia kafir dan juga zalim. Karena Ahok adalah orang kafir ya, yang haram hukumnya untuk memimpin kaum muslimin. Jadi pada dasarnya kita semuanya umat Islam menolak pemimpin yang non muslim. Yang kedua, karena Ahok zalim. Kezaliman yang ditontonkan oleh Ahok itu sudah secara terbuka, telanjang, terang-terangan dan tanpa tidak ngaling-ngaling. Sehingga siapapun bisa mengetahui dengan jelas bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh Ahok. Bahwa dengan dipimpinnya orang kafir maka akidah Islam akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Umat Islam akan banyak sekali yang rusak akidahnya. Yang kedua, pasti akan terjadi kedoliman. Karena itulah jika pemimpin kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang kafir, pasti akan muncul kedoliman di tengah-tengah mereka. Kita bukan hanya menolak pemimpin kafir atau pemimpin dari calon gubernur orang kafir, tapi lebih dari itu kita juga menolak sistem yang memberikan peluang majunya orang-orang kafir dalam pemerintahan, yakni demokrasi. Jadi kami mengharapkan sekali kepada Bapak Presiden atau warga atau masyarakat DKI Jakarta untuk menolak Ahok menjadi pemimpin DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 5 September 2016 Hizbut Tahrir melaksanakan aksi damai haram pemimpin kafir tolak Ahok. Kenapa kita melakukan ini? Karena memang di dalam Islam sejak dulu ulama-ulama tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada yang berselisih pendapat bahwa kepemimpinan di dalam Islam hukumnya adalah wajib dan pemimpin yang harus memimpin umat muslim itu juga diharuskan adalah seorang muslim. Nah sehingga alasannya sangat banyak sekali untuk memilih pemimpin yang muslim, untuk mengadakan pemimpin yang muslim. Tapi Hizbut Tahrir pada hari ini tidak hanya menginginkan agar kita menolak pemimpin yang kafir, tapi juga kita menolak sistem kepemimpinan kafir itu sendiri. Kenapa? Karena memang Allah di dalam Al-Quran mewajibkan tidak hanya pemimpin yang muslim, tapi juga sistem kepemimpinan Islam. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang beriman di antara kalian yang juga muslim. Lah kemudian Allah lanjutkan, Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Dan ketika kalian berbeda pendapat, berlainan pendapat tentang satu hal, maka segera kembalikanlah, rujuklah kepada Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama bersepakat yang dimaksud dengan Allah dan Rasul adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak hanya pemimpin Islam yang harus ada, tapi juga sistem kepemimpinan Islam. Nah maka kalau kita lihat sekarang, kita coba melihat bahwa seluruh kaum muslimin yang memahami Islam, ulama-ulama tadi sudah saya katakan tidak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya pemimpin yang muslim. Tapi coba kita lihat pada saat ini, pertanyaannya adalah kenapa seorang non-muslim bisa menjadi pemimpin di negeri ini, Indonesia? Kenapa? Karena memang sistem yang ada itu memperbolehkan adanya pemimpin yang kafir, yang boleh mencalonkan, yang boleh dipilih, dan boleh terpilih. Nah karena itulah, untuk jangka panjang seharusnya umat sadar bahwa mereka tidak hanya harus kembali pada pemimpin yang muslim, tapi juga harus kembali pada sistem Islam. Nah sehingga kejadian seperti ini bisa tidak terulang di masa depan, dan memang seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pemimpin muslim dan sistem kepemimpinan yang juga muslim, yang juga Islam. Tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Tolak Ahok, haram pemimpin kafir.